kamera karena saya sedang di rumah tidak di sekolah Kak Papa ya uh, Alhamdulillah hari ini kita insya Allah ketemuan yang pertama di kegiatan bimbel UTBK setelah kita libur beberapa saat di libur akhir semester dan di awal tahun eh uh, kalau saya mati ini kelasnya berbeda anggota kelasnya banyak perubahan ya sudah dikombinasi dari berbagai kelas ini. Baik, sebelum kita mulai, kita cek dulu anak kehadirannya karena ada kewajiban harus melaporkan ke sekolah. Aisyah Surya sudah ada? Hadir. Brilian. Hadir, Mister. Aisyah. Hadir, Mister. Vira. Farhan Alif. Hadir, Mister. Kaila. Salma, hadir Mister. Yogi, hadir Mister. Afifah Rahma, hadir Mister. Afifah Sabrina, hadir Mister. Aji, hadir Mister. Dwi Cahya, hadir Mister. Elvindo, hadir Mister. Novel Tore, hadir. Nada. Hadir, Mister. Nur Haliza. Ada, Mister. Parama. Parama. Saifullah. Hadir, Mister. Ahmad Farhanisa. Ya. Yeah. Adinda. Hadir, Mister. Aisyah. Aisyah. Hadir, Mister. Oke. Okay. Dwi Yunita, Evelyn. Hadir, Mister. Hadir, Mister. Hadir. Labiba. Hadir, Mister. Raka, Renafra. Ya. Yeah. Hadir, Mister. Revilia. Hadir, Mister. Mayang, Wiratama. Hadir, Mister. Hadir, Mister. Oke. Okay. Okay, siap. Yang belum, Azara Fira ya? Apa ada kan Azara Fira sama Kaila. Oh ini dia, sudah gabung. E, baik anak-anak, kita langsung mulai di bimbel ya. Anak-anak sudah megang modulnya semua. Insya Allah hari ini kita akan masuk di modul kedua, prediksi kedua. Sambil saya share. Kalau nggak perlu besar ya nggak usah. Kita lihat dulu. Bentar. Nah ini. Soalnya sudah punya semua ya untuk yang modul ini. Nah sekarang kita akan berusaha membahas hmm, satu per satu di soal prediksi dua itu. Sambil saya siapkan kamera. Untuk soal-soal di prediksi 2, kalau saya lihat itu levelnya lebih tinggi dibandingkan yang prediksi satu anak-anak. Jadi ini kita ada mikirnya dan sebagainya gitu ya. Kalau yang tadi satu kemarin mudah sekali, kita lumayan cepat dalam membahas. Kalau ini akan butuh waktu beberapa lama. Apalagi kalau sudah masuk di nomor yang ke-7 sampai butuh mikir karena ada teks dan sebagainya nggak apa-apa, langsung kita mulai dari soal yang nomor satu. Anak-anak bisa akses kamera saya, kamera HP. Oke, jelas ya? Oke, Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk soal nomor satu, suatu zat yang tidak menguap, ini berarti berhubungan dengan sifat koligatif, insya Allah ya, kalau berhubungan dengan soal kayak gini. Bentar, satu Suatu zat yang tidak menguap dengan massa 150 gram dilarutkan dalam 320, 312 benzena sehingga suhu berubah menjadi 50 derajat dan tekanan 125 cm Hg. MR senyawa pelarut jika pelarut benzena pada suhu 50 derajat adalah 250 cm Hg adalah nah, kalau kita amati ini masuk bapak apa anak soal nomor satu ini masuk bab sifat koli gratis di bagian tekanan uap disuruh mencari MR berarti kita harus mendapatkan dulu beberapa data penting untuk bisa menjawab soal nomor satu ini data penting yang pertama apa yaitu P P0 ini harus dapat dulu P itu adalah tekanan uap larutan. Sedangkan P0 adalah tekanan uap pelarut. Berapa kira-kira nilai P-nya dan P0-nya, anak kalau dari soal itu? P-nya adalah 300, eh, 125 ya, yang lebih rendah itu. Sedangkan P0-nya yang ini, tekanan uap miliknya benzena. Berarti 250. Satuannya sama-sama cm Haki Dari data ini kita bisa mendapatkan ini anak-anak. Selisihnya atau kenaikan eh, penurunan titik eh, penurunan tekanan uap yang disimpulkan dengan delta P. Bagaimana mendapatkannya? Yaitu P0 dikurangi dengan P. Sehingga ini 250 dikurangi 125, ketemunya 125 cm Hg. Itu adalah delta P. Kalau dihubungkan dengan massa Z yang terlarut, kemudian dihubungkan dengan MRZ yang terlarut, kita harus mendapatkan ini. Delta P adalah fraksi mol Z terlarut dikali dengan P0. Kalau kita masukkan, ini 125, ini kita tidak tahu p 0 nya 250. Sehingga kita dapatkan XT nilainya adalah setengah gitu ya. Karena 125 dibagi dengan 250. Kalau sudah dapat ini XT, kita kembalikan rumus XT sendiri itu apa? Yaitu molnya terlarut, mol terlarut ditambah molnya pelarut. terlarutnya siapa? Terlarut adalah ZX tidak mudah menguap, masanya 150 mR-nya nggak tahu. Tapi kita tahu ma masa pelarutnya, sehingga kita bisa mencari NP-nya, mol pelarut, yaitu benzena. Masa benzenanya adalah 312, itu ya. Dan MR benzena adalah 78. Ini berapa mol anak-anak ketemunya? 3, 12, bagi 7, 8. 4 ya. Ini berarti 4 mole. Kalau sudah, kita masukkan ke sini. XT-nya adalah setengah. NT-nya enggak tahu. Kita biarkan aja. NT. Ini NT ditambah 4. NP-nya 4. Kalau dikali silang, berarti ini ketemunya NT ditambah 4 sama dengan 2 nt. Kali silang ya, ini jadi 2 nt, ini jadi nt ditambah 4. Sehingga kalau dikurangi 4 itu sama dengan molnya terlarut 4. Ini kan 2 nt dikurangi nt tinggal 1, sehingga sama dengan 4. Nah, nt sendiri itu didapatkan dari masa Z terlarut dibagi dengan MR-nya dia. Nah, ketemu sekarang MR-nya. NT-nya adalah 4. Masa terlarutnya berapa tadi? 150 ya. Dibagi dengan MR. Sehingga MR-nya dapat. Yaitu 150 dibagi 4. Ketemunya berapa, anak 3 dua eh kok tiga dua tiga tujuh lima gitu ya ah ini hasilnya dan jawabannya di situ ndak ada di optionnya tidak ada jadi kalau kita hitung mr nya itu ketemunya tiga tujuh lima ada pertanyaan untuk soal nomor satu cara jawabnya lumayan panjang ini makanya kalau ketemu soal kayak gini, boleh diabaikan dulu ditinggal dulu karena relatif panjang karena jawabnya eh bentar biasa saya pin video saya bagaimana anak untuk nomor satu ada masalah nanti untuk E, pengerjaannya saya kirim ke salah satu anak ya. Saya foto, saya kirim. Coret-coretannya ini. Jadi anak, anak, santai aja. Itu ya nomor satu. Ada pertanyaan kah? Silakan kalau ada pertanyaan. Gak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke nomor dua, anak, -anak. Nomor dua soalnya begini. Gas metana sebanyak 8 gram dibakar sempurna. Gas CO2 yang terbentuk dialirkan ke dalam larutan air kapur sehingga terbentuk endapan CaCO3. Yang ditanyakan adalah jumlah endapan CaCO3 yang terbentuk. Berarti kalau menghadapi soal yang nomor 2 ini, kita gunakan konsep stoikiometri yang ada di kelas 10. Ada dua tahap pengerjaannya. Tahap pertama, kita bakar dulu gas metana. Gas metana itu rumusnya adalah CH4. Kalau dibakar berarti berhasil dengan oksigen membentuk CO2 dan H2O. Kita setarakan C-nya 1, 1. Hidrogennya 4, di sini 2 berarti dikali 2 airnya. Oksigennya ini 2, ini 2, 4 berarti ini dikali setelah itu, gas CO2 yang terbentuk dialirkan ke air kapur anak-anak. Berarti ini ada gas CO2 dicampur dengan kalsium hidroksida. Membentuk CaCO3 dan sisanya adalah H2O. Reaksinya begitu. Kalau sudah dapat ini, baru kita masukkan data-data soal yang diketahui. CH4 itu masanya 8 gram. Berarti kita bisa mencari molnya. Molnya adalah masanya 8, MR-nya. C itu 12, hidrogen itu 1 kali 4. Berarti 4. Kalau dijumlah ketemunya 16. Berarti berapa mol? Ini adalah setengah mol. Kemudian persamaan reaksi 1 dan 2 itu ada zat yang sama, yaitu CO2. Ini CO2, ini CO2. Artinya apa? Banyaknya gas CO2 yang di persamaan atas itu sama dengan yang ada di bawah. Berapa molnya dulu, biar kita bisa menghubungkan dengan yang bawah. Pakai perbandingan koefisien, ini koefisiennya satu setengah mol. Ini juga satu. Berarti yang CO2 ini juga setengah mol. Pasti yang di sini juga setengah mol. Nah sekarang apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan ternyata ini anak-anak. Masanya CaCO3. Kita harus tahu dulu molnya. Molnya berapa kira-kira? Pakai perbandingan koefisien juga ini koefisiennya satu, ini juga satu. Berarti molnya juga sama dengan setengah mol. Kalau molnya sudah dapat, kita tinggal mencari masanya aja, yaitu masa dari CaCO3 itu. Pakai apa? Mol dikali dengan MR-nya dia. Molnya setengah, MR-nya berapa? CA itu 40. C itu 12. Oksigennya ada 3. Berarti 16 kali 3 jumlahnya 48. Ini kalau dijumlah, MR-nya adalah 100. Sehingga masa CaCO3 yang terbentuk adalah sebanyak 50 gram. Begitu. bisa diikuti ya untuk soal nomor dua ya. Terlalu mudah ini. Karena stoikiometri biasa. Di kelas 10 insya Allah anak sudah terbiasa menghadapi soal yang kayak gini. Sudah? Ada pertanyaan kira-kira untuk soal nomor dua? Tidak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. bisa dilanjut ya untuk nomor tiga ya. Nulisnya nggak usah, anak, anak bisa ngambil dari saya aja. Untuk yang nomor tiga, anak, -anak soalnya begini. Jika 100 ml asam asetat 0, m, KA-nya 10 pangkat min 5, diencerkan 10 kali manakah pernyataan yang benar. Dan ini adalah salah satu tipe soal yang analisis banget. Termasuk tipe soal tinggi ini ya. Harus mencari data yang benar mana di antara opsi A sampai E itu. Nah, cara berpikirnya gimana untuk nomor tiga? Kita harus tahu dulu ada CH3, COOH, konsentrasinya 0,4 M. KA-nya 10 pangkat min 5. Kemudian diencerkan sebanyak 10 kali. Jadi kita pakai konsep yang di di, di terasiasan bahasa itu, pakai ini. M1 V1 sama dengan M2 V2. M1-nya itu ini anak-anak, yang dari soal, yaitu sebesar 0,4 volumenya ada di situ ya tadi 100 mili. Yang kita cari M2-nya. V2-nya berapa setelah dianjarkan 10 kali. Berarti 100 dikali 10 volumenya yang kedua menjadi 1000 ml. Sehingga M2-nya dapat. Kalau ini saya coret 100, ini tinggal 10 kan ya. Berarti M2 nya 0,4 dibagi 10. 0,04 M. Itu adalah M yang kedua. Pernyataan yang A benar nggak kira-kira? Konsentrasi asam asetat bertambah satu satuan. Salah apa benar? Kalau kita bandingkan ini, Konsentrasi awalnya kan M. 0,4 M. Setelah diencerkan menjadi 0,04 M. Karena pengenceran, konsentrasi tidak akan pernah bertambah, tetapi malah berkurang. Kan diencerkan kan ya? Berarti molaritas yang kedua lebih kecil daripada molaritas yang pertama. Berarti yang A salah. Bagaimana yang B? Apakah derajat keasaman bertambah setengah satuan? Jadi kalau ini kita harus membandingkan. Dihitung pH yang pertama dan pH yang kedua. pH pertama sebelum pengenceran berarti pakai konsentrasi yang 0,4 M. Yang ini pakai 0,04 M konsentrasinya. Karena asam lemah, anak, anak Rumus haplesnya gimana dulu? Pakai akar. KA dikali MA. Ini juga sama. Akar KA dikali MA. KA-nya kita ambil tadi datanya, 10 pangkat min 5. Ini 4 kali 10 pangkat min 1 dari data ini. Kalau yang ini, 10 pangkat min 5, MA-nya adalah 4 10 pangkat min 2 dari 0,04 M berapa ini? Akar 4 kali 10 min 6. Kalau ini akar 4, 10 pangkat min 7. Sehingga 2 kali 10 pangkat min 3. Ini 2 kali 10 pangkat min 3,5. Karena di akar. Nah, berapa pH-nya? Berarti min log 2, 10 min 3. Yang ini pH-nya juga 2,5 min log 2 10 pangkat min 3,5. Hasil akhirnya di sini 3 min log 2. Yang di sini 3 setengah min log 2. Nah, kita bandingkan ini dan ini. Apakah benar bertambah setengah satuan? Benar ya. Karena di sini awalnya adalah 3, ini menjadi tiga setengah. Ini log 2, ini log 2 nggak ada pengaruhnya. Sehingga perubahannya adalah dari pH 3 menjadi tiga setengah. Bertambah satu eh, bertambah setengah satuan pH begitu. Sehingga untuk nomor 3 itu jawabannya adalah yang B. Ini soalnya lumayan ini yang paket ini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kemarin saya bahas di kelas berapa itu? Kelas sintek C kalau nggak salah ya. Itu dapat 6 soal anak-anak. Nggak bisa lebih dari 6 soal ternyata. Ya semoga kita juga dapat 6 hari ini ya. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting konsepnya benar-benar dikuasai, pola berpikirnya. Sudah, untuk nomor tiga nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan yang nomor empat. Nomor empat ini juga sangat butuh waktu untuk jawabnya, anak-anak luar biasa. Ini jawabnya, soalnya pendek untuk nomor empat. Apa yang diminta? Jumlah isomer eter dari C4 H C4 C6 H14 O yang diminta hanya eter saja. Semakin besar jumlah atom C, isomernya pasti semakin banyak. Kira-kira ketemu berapa ini yuk sebelum kita cari. Prediksinya ketemu berapa kira-kira? Apakah kurang dari 10? ataukah lebih dari 10? Kalau ether, semakin banyak atom C, isomirnya akan jauh lebih banyak daripada golongan alkohol. Anak -anak. Kita coba ya, kita cari satu-satu. Ini enggak ada rumus pastinya untuk mendapatkan berapa jumlah isomer, jadi anak-anak harus benar-benar nyoba satu persatu. Langkah paling mudah gini aja. C-nya kan ada 6, dipisah aja. C1, nah di O ini ya. CO berarti sisanya berapa ini? 5. 3, 4, 5. Ini ketemu isomer yang pertama. Sekarang ditambah C yang sebelah kiri, ditambah 2. Nah, gini. Berarti menyisakan ada 4. Ini kalau ether tuh gini cara buat isomernya. Sekarang dibagi rata di sini tiga, di sini juga tiga. Nah, ketemu isomer. Masih ini aja sudah ketemu tiga, anak, anak Nah, sekarang dari struktur ini kita kembangkan. Dari yang atas misalnya ya. struktur satu. Ada CO. Ini karbonnya kan ada lima. Sekarang kita potong satu C. Kita jadikan cabang. Berarti rantai utamanya, rantai panjangnya tinggal 4. Nah, gini. Cabang pertama taruh sini. Terus kita buat lagi CO. 1, 2, 3, 4. Cabangnya taruh sini. Terus lagi CO. 1, 2, 3, 4. C-nya taruh sini. Sudah udah ketemu. Sekian cabang. Itu dari gambar yang pertama. Sekarang dari gambar yang kedua. Dari ini. Kita potong satu atom C gitu ya. Satu, dua. Satu, dua, tiga. C-nya taruh sini. Berbeda kan gambarnya? Terus kita buat lagi. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Taruh sini C-nya. Terus dipindah. C, C, O taruh sini. Nah, ketemu cabangnya banyak. Berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Udah 9. Ada lagi enggak yang bisa dibentuk? Misalkan dari gambar yang ini. Kalau gambar ini saya potong 1C, dipindah-pindah nanti mirip ini bentuknya. Jadi tidak bisa membentuk dari gambar yang ketiga. Itu masih motong 1C. Sekarang kita potong 2 dari gambar yang ini ya kita potong dua. Satu, berarti ini tinggal tiga anak-anak. C-nya taruh sini dulu. Satu, satu. Terus, CO, satu, dua, tiga. Taruh sini sama sini. Terus lagi, CO. Taruh sini sama sini. Nah, udah ketemu berapa itu Wisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah ketemu 12. Ada lagi enggak yang bisa dibentuk selain itu? Ini harusnya masih ada tiga lagi anak gambar yang harus kita cari. Karena total dari isomernya ini sejumlahnya adalah 15. Ada 15 gambar yang bisa kita buat. Mana yang belum ketemu ya tadi ya? Yang dari ini, ini dari ini kita bisa mendapatkan juga. Ini dipotong satu lagi atom karbonnya sehingga ketemunya begini satu dua nah empat kan c nya ditaruh di sini dan di sini Ini ketemu cabang yang berbeda letter yang berbeda terus kalau dibuat begini ini taruh sini dan sini dia juga berbeda anak, -anak. jadi totalnya kalau kita buat ketemunya adalah 15 struktur isomer. Jadi, tidak ada rumus pastinya berapa isomer yang dimiliki ether. Kita harus mencoba satu per satu. Sehingga untuk nomor 4 ini jawabannya adalah 15 isomer. Jawabannya yang E. Begitu. Ada pertanyaan untuk nomor 4? Semoga nggak ketemu yang kayak gini ya. Kalau di UTBK ini butuh waktu yang luar biasa. Ini. Paling nggak tiga menit yang diperlukan. Ada pertanyaan lagi anak, -anak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Enggak ada? Alhamdulillah kalau enggak ada. Kalau tidak ada, sekarang saya lanjutkan yang di nomor 5. Kalau nomor 5 ini juga kimia organik yang keluar di UTBK untuk organik itu luar biasa soalnya. Kayak ini. Titik didik asam karboksilat lebih tinggi daripada alkohol. Sedangkan titik DD ester lebih rendah daripada alkohol. Benar enggak itu? Kalau kayak begitu. Asam karboksilat lebih tinggi dari alkohol, tapi ester lebih äh, ester lebih rendah dari alkohol. Nah, cara jawabnya gimana Nana? Kalau ada soal kayak nomor 5 ini. Strategi jawabnya gimana? Kita harus membandingkan eh, tiga senyawa itu dalam jumlah atom karbon yang sama. Misalkan jumlah atom C-nya dua, Asam karboksilat, kalau C-nya dua kan begini. nah Ini hidrogennya tiga. Dibandingkan terhadap alkohol, yang C-nya ada dua juga. Berarti CH3, CH2, OH. Dibandingkan dengan esternya. Esternya juga harus kita cari yang identik. Nah, begini. Nah, yang C-nya sama-sama dua. Yang pertama, ini dan ini kita bandingkan. Benarkah titik didihnya asam itu lebih tinggi daripada alkohol? Alasannya apa? Yang pertama kita bisa dari segi kepolaran. Asam karboksilat itu bersifat polar anak-anak, sedangkan alkohol polaritasnya rendah. Otomatis yang lebih polar titik didihnya akan lebih tinggi karena dia mudah membentuk gaya antar molekul gaya dipol-dipol dibandingkan alkohol. Berarti gaya dipol-dipol asam karboksilat itu lebih tinggi daripada miliknya ini, alkohol. Tapi bisa juga dijelaskan menggunakan MR, karena untuk menjelaskan titik didih, itu yang paling bagus digunakan adalah gaya antar molekul dan Masa molekul atau MR itu. Coba kita hitung MR-nya. Ini MR-nya berapa, ini MR-nya berapa. Untuk pembanding. Ini C-nya kan 2. Berarti 2, 4. O-nya 2. Berarti 3, 2. Hidrogennya 4. Ketemu MR-nya. Berapa ini? 24 ditambah 32 ditambah 4. 60 ya. Kalau yang ini, C-nya 2, 24. Oksigennya 1, 16. Hidrogennya 6. Berarti 46. Kalau dari segi perbandingan MR, yang asam karboksilat itu lebih tinggi daripada alkohol. Makanya titik didihnya asam karboksilat lebih tinggi daripada alkohol. Itu cara menjelaskannya. Nanti benar ya, titik didih asam karboksilat lebih tinggi dari alkohol. Tapi dibandingkan data kedua, sedangkan titik didih ester lebih rendah daripada alkohol. Benarkah ini dan ini itu lebih rendah yang ester, padahal ini MR-nya sama kayak yang ini, sama-sama 60 ini MR-nya 60, ini 46. Benarkah ini lebih rendah? Kalau untuk menjelaskan yang antara ester dan alkohol, kita gunakan gaya antar molekulnya, -anak, tidak lagi MR. Kenapa? Karena yang ini polaritasnya sangat rendah, lebih rendah daripada alkohol. Yang alkohol ini mudah membentuk ikatan hidrogen. Yang ini tidak mampu membentuk ikatan hidrogen. Sehingga titik didih alkohol itu lebih tinggi daripada ester. Karena alkohol membentuk ikatan hidrogen yang ester tidak. Pernyataan yang atas menjadi benar nilainya. Titik didih asam karboksilat lebih tinggi dari alkohol itu benar. Titik didih ester lebih rendah dari alkohol itu benar. Penjelasannya kayak itu tadi ya yang atas benar. Bagaimana yang bawah? Ester dan asam karboksilat merupakan isomer fungsi. Benar enggak? Pasangannya itu. Kita tahu di semester 1 kemarin, bahwa turunan alkana itu berpasang-pasangan. Alkohol dengan ether, aldehid dengan keton, kalau ester dengan asam karboksilat. Berarti pernyataan yang kedua ini juga benar atas benar, bawah benar. Tapi apakah berhubungan? Tidak menjelaskan yang atas. Berarti hanya sebatas benar dan benar. Tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Nomor lima, jawabannya adalah yang B. Benar-benar tidak ada hubungan sebab akibat. Ini pembahasannya luar biasa, yang nomor lima ini anak-anak ya, untuk pemahaman luar biasa materinya. Oke, okay. ada masalah yang nomor lima, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan yang nomor enam sekarang. Nomor enam ini sama, mirip dengan yang nomor lima, yaitu berhubungan dengan titik. Hai HI adalah senyawa hidrogen halogesida yang titik didihnya tertinggi dibandingkan HF, HBr dan HCl. Benar enggak itu? Materi kelas berapa ini? Materi kelas 10 saat membahas bentuk dan polaritas molekul. Molekul-molekul HI memiliki gaya van der Waals yang paling besar dibandingkan senyawa hidrogen halogesida yang lainnya. Gaya van der Waals itu sama dengan gaya antar molekul anak, -anak. Benarkah seperti itu? Kita cek konsepnya. Ngeceknya bagaimana untuk soal nomor 6 itu? Asam halida atau halam asam halogesida itu adalah asam yang terbentuk akibat pengikatan uh, atom-atom halogen. Ada empat ya. HF, HCl, HBr, dan HI. Ini satu golongan, kan halogen. Berarti dari atas ke bawah itu MR-nya semakin besar berat molekulnya. Kalau makin berat molekulnya makin besar dari atas ke bawah berarti HI titik didihnya tertinggi. Itu benar enggak? Kalau dari konsep ini benar anak-anak. Akan tetapi asam ini punya pengecualian di asam Florida HF ini punya pengecualian, walaupun dia MR-nya paling kecil, paling atas, ternyata dia titik didihnya tertinggi dibandingkan HCl, HBr, dan Hi. Kenapa? Karena HF ini memiliki ikatan hidrogen. Penyebabnya itu, sehingga urutan titik didihnya itu yang benar adalah HF lebih tinggi daripada HI, lebih tinggi daripada HBR, lebih tinggi daripada HCl. Ini dihubungkan dengan ikatan hidrogen kalau ini berhubungan dengan MR-nya. Gitu. Apa sih ikatan hidrogen itu? Yaitu ikatan yang terjadi jika ada atom H dari satu molekul ketemu dengan unsur elektronegatif tinggi F ON dari molekul yang lain. Misalkan sesama HF, berarti ada HF, ini ada HF yang lain. Nah ini, H ketemu dengan F. Yang di sinilah yang disebut sebagai ikatan hidrogen itu. Dan itu yang tertinggi, terkuat dibandingkan ikatan yang lainnya. Berarti pernyataan yang atas itu salah. yang tertinggi bukanlah HI, tapi adalah HF. Nah, sekarang yang pernyataan kedua. Molekul HI memiliki gaya Van der Waals paling besar. Gaya Van der Waals itu sama dengan gaya antar molekul yang disingkat dengan ini. Ada berapa anak yang dipelajari di kelas 10 dulu? Lupa. Ada um. Apa aja? Yang pertama itu ada yang disebut dengan gaya London. Yang kedua itu ada gaya dipol-dipol induksi. Nah, ini. Yang ketiga itu ada gaya dipol-dipol Pol itu dari kata kutub. Kalau di berarti dia punya dua kutub. Yang empat itu yang terkuat tadi yaitu ikatan hidrogen. Nah, penjelasannya. Kalau gaya London itu adalah gaya yang terjadi jika ada molekul nonpolar saling berinteraksi. Jadi ada molekul nonpolar dan nonpolar sama-sama berinteraksi itu terbentuk gaya London. Kalau yang ini terjadi jika ada molekul polar ketemu molekul non-polar. Misalnya HCl ketemu hidrogen, nah nanti muncul kayak ini. Dipol ini dimiliki molekul polar, kalau dipol induksi ini molekul non-polar. Kalau dipol-dipol itu dimiliki oleh sesama molekul polar, Misalkan HCl ketemu HCl, kalau ikatan hidrogen berarti yang ada ininya. H ketemu FON itu. Nah. Urutan kekuatannya yang 4 lebih kuat dari tiga, yang tiga lebih kuat dari satu, eh, lebih kuat dari yang dua, yang dua lebih kuat daripada yang pertama. Berarti gaya antar molekul terkuat itu adalah yang ikatan hidrogen begitu sehingga kita bisa mengetahui yang atas tadi kan salah ya karena yang tertinggi adalah HF titik didihnya lah yang kedua apakah gaya van der waals terkuat dimiliki oleh HI ternyata juga salah yang terkuat adalah miliknya HF karena HF bisa memiliki ikatan hidrogen sehingga pernyataan yang atas salah yang bawah juga salah sama-sama salahnya begitu ya untuk nomor enam ya salah dan salah baik ada pertanyaan terkait dengan gaya antar molekul kalau kita ketemu lagi kita perkuat lagi sambil dipelajari pengembangannya Udah ya? Cukup ya untuk sampai nomor 6. Nah, kita lanjut apa sudah sampai nomor 6 dulu? Lanjut. Lanjut. Beneran? Ya, Mister. Oh, ya Allah, ya wes dilanjut. Nomor 7 sampai 9 ya. Ini satu kesatuan nggak boleh dipisahkan ini, 7 sampai 9. Ada bacaan. Ozon dapat terbentuk melalui Radiasi sinar UV dari pancaran sinar radiasi matahari. Sinar UV dari pancaran sinar matahari akan menguraikan gas oksigen di udara menjadi dua atom oksigen. Atom oksigen ini akan bertumbukan dengan oksigen dan kemudian terbentuk ozon yang dapat dijelaskan melalui reaksi ini. Jadi, ada oksigen ketemu dengan atom oksigen membentuk ozon. Grafiknya seperti ini. Pertanyaan terbanyak ada di grafik ini anak-anak ya. Berhubungan dengan laju reaksi. Pada kondisi normal tanpa bahan perusak ozon, reaksi pembentukan dan pengen ozon di stratosfer terjadi dalam keadaan setimbang. Reaksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini reaksi kesetimbangannya. Sinar UV ketemu ozon, ketemu oksigen dan O. Terus o-nya ketemu ozon bentuk oksigenik perusakan perusakan ozon ya ozon yang berada di atas stratosfer akan membentuk lapisan yang disebut sebagai lapisan ozon kehadiran zat zat perusak ozon seperti freon merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan freon akan menyerap radiasi berenergi tinggi dan menghasilkan atom Cl yang akan mengurangi konsentrasi ozon di udara dengan memberikan gas ozon reaksi dengan menguraikan gas ozon menjadi oksigen dan atom radikal oksigen, reaksi yang mungkin terjadi seperti ini. Jadi oksigen ketemu klorin, terbentuk radikal. Kemudian radikal itu berikatan dengan oksigen, membentuk molekul dengan atom oksigen membentuk molekul oksigen. Reaksinya berlangsung terus, ini anak sampai freonnya habis. Sebelum freon itu habis, reaksinya tidak akan pernah berhenti, begitu. Makanya. Semakin banyak penggunaan freon, kerusakan ozon akan semakin cepat terjadi. Selain itu apalagi banyak gas-gas seperti asam-asam juga bisa mengubah lapisan ozon. Pertanyaan yang nomor tujuh. Berdasarkan wacana di atas, besarnya entalpi reaksi satu untuk reaksi penggunaan ozon menjadi oksigen adalah berapa kilojoule? Reaksi satu itu yang mana? Yang ini. Jadi kita buat persamaan reaksinya dulu ya. Ini nomor tujuh. O3 ditambah O radikal membentuk dua O2. Nah ini energinya berapa? Kita harus mencari ini. Carinya dari mana? Dari data ini anak-anak. Yang bawah ini. kita butuh O3 ya. O3 dari persamaan yang pertama. O3 ketemu Cl itu membentuk oksigen dan ClO. Entalpinya itu adalah min 120. Terus kita tidak memerlukan ClO harus dibuang. Berarti ClO ditambah O, atom oksigen, itu membentuk O2 ditambah radikal Cl. Delta H-nya itu min 270. Kita eliminasi yang sama. Ini dieliminasi. Terus Cl sama Cl juga kita eliminasi ya. Nah, sehingga tinggal O3 dan O membentuk satu ditambah satu ketemunya dua. Tinggal dijumlah. Min 390. Berarti untuk nomor 7, entalpinya adalah negatif 390. Kita lihat soalnya. Nah ini. Berarti jawabannya yang C, 390. Gampang ya yang nomor 7 ya. Bentar, ketoknya habis baterai. Itu yang nomor tujuh. Sekarang yang nomor delapan. Apa yang nomor delapan? Oh, ini mencari pernyataan yang benar. Perhatikan pernyataan berikut. Reaksi pembentukan ozon apakah termasuk reaksi eksotermik? Terus energi aktivasi dari reaksi pembentukan ozon adalah X. Lah, kalau melihat ini berarti anak-anak harus lihat grafiknya pembentukan ozon itu yang mana anak, anak reaksinya? Yang ini. Yaitu saat O2 membentuk O3. O3 itu di atas. O2 ketemu O membentuk O3, ada di atas ini. Kalau kita lihat energinya, ini kan rendah oksigennya. Menjadi O3 itu lebih tinggi. Apakah dia termasuk reaksi eksotermik? Nah, kalau anak-anak di kelas 11 dulu, grafik grafik tingkat energi itu kan ada dua ya. Ada yang begini, ada yang begini. Ini reaktan berubah menjadi produk, ini reaktan menjadi produk. Ini naik, yang ini turun. Kalau reaktannya lebih rendah daripada produk, ini dikenal sebagai reaksi endotermik. Tapi kalau reaktanya energinya lebih tinggi, ini dikenal sebagai reaksi eksotermik. Sehingga, untuk kasus ini, karena grafiknya naik, reaksinya adalah reaksi endotermik. Ini salah ya berarti ya? Ini salah. Kalau satu salah, otomatis yang tiga salah. nggak usah ngecek yang nomor tiga. Tinggal yang nomor 2 dicek. Energi aktivasi dari reaksi pembentukan ozon adalah X. Kita lihat grafiknya. Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang diperlukan reaksi agar terjadi anak-anak. Ini gambarnya kok pecah ya? Kalau kita lihat yang pembentukan ozon itu yang ini. O2 ditambah O naik ke sini. Ini adalah pembentukan ozonnya. Kalau ini ini oksigen, ozon ditambah O, ada sisa oksigen, sehingga yang disebut pembentukan ozon itu adalah reaksi yang ini, yang Y, bukan yang X. Kesimpulannya apa, Nana? Energi aktivasinya bukanlah yang X, tetapi yang Y. Berarti pernyataan yang nomor dua ini juga salah. Tinggal lihat yang empat. Apa pernyataan yang empat? Nah, ini benar ya. Entalpi pembentukan ozon adalah yang Y. Sehingga untuk nomor delapan, eh, ya nomor delapan, itu jawabannya hanya empat saja. Semua jawabnya harus melihat grafik ini. Jadi kalau grafiknya paham, insya Allah kesini juga akan paham. Gitu ya. Nah, model-model soal kayak ginilah yang akan kita pakai di AKM anak, anak, di AKM pembelajaran maupun AKM nasional. Bahkan anak, -anak yang bulan Maret ada AKM, AKM provinsi itu juga sama model soalnya kayak begini. Karena kami waktu membuat soal ya mencari data -data yang mencari data-datanya kayak begini, ada data analisis baru bisa menjawab soal. Saya termasuk tim pembuat soal Jawa Timur. Jadi anak-anak akan ngadepi kayak gini nanti di bulan Maret insya Allah ya. Baik, terakhir nomor 9. Reaksi pembentukan ozon adalah reaksi redoks. Benar enggak kira-kira anak? -anak? Reaksi redoks itu cirinya apa? Terjadi perubahan bilangan oksidasi. Nah, untuk tahu dia tidak, kita dari sini aja cukup. Dari reaksi persamaan reaksi ini. Ini kan pembentukan ozon kan? Ada oksigen, ada O membentuk ozon ini pembentukan oksigen. Kita lihat aja biloksnya, oksigen berapa, O berapa. Berapa biloknya oksigen? Unsur kan? Kalau unsur biloksnya berapa? Ini biloksnya 0. Ini atom sendirian. Biloksnya juga 0. Ini 0, ini 0. Lah ozon O3, ini biloksnya juga 0. Berarti apakah terjadi perubahan bilangan oksidasi di reaksi ini tadi? Kan tidak ada. Berarti pembentukan ozon bukanlah termasuk reaksi redoks berarti yang ini salah yang ini salah lah yang kedua pada reaksi pembentukan ozon tidak terjadi reaksi reduksi dan oksidasi lah ini benar berarti yang ini salah yang ini benar apa jawabannya yang d nah, begitu ya alhamdulillah kita dapat sembilan soal. Cukup ya anak-anak ya, 9 dulu ya untuk kelas SNTK A ya. Biar tidak terlalu meninggalkan teman-teman terlalu lama, jauh. Karena SNTK C kemarin hanya sampai di nomor 6, belum sampai ini. Cukup ya? Alhamdulillah. Baik, eh, uh, Demikian anak-anak untuk pembelajaran bimbel hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Kita lanjutkan pembahasan nomor 10 dan seterusnya. Semoga tetap dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Oh iya, saya belum screenshot ya. Tak screenshot dulu. Bentar, saya ambil satu gambar. sampai lupa. Nanti saya nggak bisa laporan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.